Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara bisnis memang berkembang. Di kawasan kami di wilayah Kemolong, khususnya di Kuangen, Ngebat Padas, Kemolong, Kragilan, perkembangan bisnis luar biasa, apalagi yang bersifat jasa keuangan atau layanan publik. Seperti misalnya agen BRI Link misalnya, atau agen-agen pembiayaan yang lain, atau layanan jasa tunai. Yang terjadi sangat luar biasa, artinya luar biasa, memang kemajuannya sangat pesat. Bahkan masyarakat kadang-kadang nggak suka antri ya. Di perbankan yang sangat ramai riuh itu malas antri. Sehingga manusia lebih mengambil jalan pintas, biarpun harus keluarkan uang 2.000, 3.000, atau 4.000, tetapi makin cepat makin baik. Layanan jasa tentang link atau BRI, pengambilan tunai atau transfer, kadang ini sangat merepotkan bagi orang-orang yang awam. Nah, maka di jalur komunitas di Kemolong dan sekitarnya, jasa ini sudah luar biasa dan sangat berkembang. Maka ini menjadi bisnis yang luar biasa ke depan. Bisnis ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Maka bisa dipastikan, biarpun di Kemolong dan sekitar ini lebih banyak jasa keuangan, ya, tapi peran layanan publik yang berupa layanan tunai, layanan transfer, jasa pengambilan lewat BRI Link atau yang link-link yang sejenisnya dengan perbankan lain, ini sangat membantu masyarakat, ya, sangat membantu masyarakat dalam percepatan teknologi informasi dan layanan publik. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jadi masyarakat butuh cepat, butuh tepat, masyarakat butuh sesuatu yang praktis, bukan bertele-tele. Masyarakat butuh praktis, bukan bertele-tele. Saya pikir itu dari kami. Salam sukses senantiasa. Masyarakat butuh praktis, bukan bertele-tele. Ya, yang penting ATM ini selalu hadir. Padahal di Kemolong banyak loh, maaf ya, ATM yang tersebar di beberapa titik. Tetapi bisnis tetap ada peluangnya, ada celahnya. Ya, semoga bermanfaat bagi semua pihak-pihak terkait dalam melirik bisnis. Yang pasti kata kuncinya layanan cepat, tidak bertele-tele, akurat, dan tingkat kepercayaan yang harus dibangun. Ini yang terpenting ya. Semoga pihak-pihak terkait memahami ini, bahwa bisnis bukan sekedar rupiah, tapi bisnis adalah layanan yang prima, layanan yang tepat dan terpercaya. Semoga bermanfaat catatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.